Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Ara yang bikin guys. Jadi kali ini gue mau mau apa sih, mau ngasih tips nih main ala-ala neoklasikal sih ya. Kayak Ingui gitu. Cuman sebenarnya ini gue tuh udah lama banget guys. Sebenarnya ada di digital lesson gue juga yang dulu-dulu guys ya. Cuman mungkin belum pada tahu ya. Oke, gue ulang lagi. Cuman ada tambahannya sedikit guys. Jadi kayak di video gue ya. Di video gue yang kemarin tuh ada kayak lead neoklasikal gitu guys. Oke guys, langsung saja gue kasih gitar lesonnya. Cikidot. Oke guys, ini main di A ya, main di A. A minor guys, oke. Oke, pertamanya kayak ini, lu main senar satu. Senar satu dulu. Kayak gitu guys, oke. Liatin gua. Jadi pertama di sini. Lu low string ya, senar satu low string. Oke, gua dari sini. Jadi ingat yang clinkingnya tetap ya. Oke, ulang lagi, biar lambat banget. Oke, jadi yang geraknya tuh ini, yang clinkingnya tetap di tempat ya, guys. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ke sini, guys. Senar 2. Oke, ulang. Oke, ulang, ulang. Gerak lambat banget. Gue ulang dari awal ya, dari awal. Sampai part kedua ya, coba gerak lambat. Oke, itu baru dua part ya. Sekarang yang ketiga. Dari sini, guys. Oke, ulang. Berat lambat banget. Terus langsung posisi tangan dulu langsung ke sini, guys. Oke, ulang. Balik lagi ke sini. Selanjutnya balik lagi dua kali ya, dua kali kayak gitu, dua patternnya dua kali kayak gitu. Oke. Gua ulang gerak lambat dari awal banget ya, gerak lambat banget. Thank you.
Oke, selanjutnya kita kesini, guys. Yes. Lu pas dari sini pas akhir ya. Kan apa sih akhirnya kayak gini. Apa sih namanya? Kayak gini. Langsung sini ya. Langsung senar satu. Pas habis dari sini lu lost string. Oke, ulang. Kayak guys, dua kali guys, dua kali. Nah, yang keduanya kayak itu, yang keduanya kayak ini. Baik lagi ke yang gini. Guys, ulang lagi dari sini, dari awal. Dari awal banget kayak gini. Oke guys, jadi kita resin dari gue ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam metal.